ini apa, Bu? Nah, hari ini kita meresmikan sekaligus membuka pelatihan untuk desain mode tekstil yang diadakan di BLK Komunitas Pondok Pesantren Kalbabu Asror. Ya, harapan saya ke depan santriwan-santriwati yang ada di Pondok Pesantren Kalbabu Asror maupun warga sekitar bisa memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK ini. Dan selanjutnya peserta pelatihan bisa mengembangkan ilmu yang sudah didapat, artinya bukan hanya stuck sampai di situ saja, tetapi betul-betul diimplementasikan bisa menjadi wirausaha yang sukses. Nah, ini yang bisa ikut pelatihan di gedung ini siapa aja, Bu? Bisa dari pondok, dari santriwan-santriwati yang ada di komunitas dan di pondok pesantren, bisa juga dari warga sekitar. Untuk pembangunan, Bu, ini dari anggaran dari mana, Bu? Anggaran APBN. APBN pusat, Bu, ya? Sekitar berapa, Bu? Tenaga kerja. Kalau untuk total seluruhnya itu 1 miliar. Jadi yang untuk bangunannya sendiri itu 500 juta. Peralatan kurang lebih sih kalau masalah 350. Yang 150 itu untuk operasional instruktur pelatihan. Okay. Kalau tenaga pelatih, Bu, kita datang dari mana, Bu? Itu dari, itu terserah ini ya, terserah dari pondok pesantren, dari lembaga. Lembaga terserah mau menunjuk siapa. Oh, ada mengusulkan gitu ya? Mengusulkan dari pondok pesantren. Terima kasih, Bu. Oke. Okay.